calon presiden dan wakil presiden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang paling lambat itu ditusuk itu yang di tengah-tengah. Ini bukan kampanye. Bukan kampanye. Cuma mengajak. Mohon maaf aja secara pribadi, apapun yang terjadi, ibu kota negara itu harus tetap berjalan berjalan. Saya barisan terdepan dan paling utama berkorban untuk apapun, yang penting ibu kota negara itu harus berlanjut. Hati-hati bagi yang menolak ibu kota negara. Saya punya sikap yang jelas. Kalau ada calon presiden, calon wakil presiden yang menolak ibu kota, dia adalah bukan pemenang. Dan saya tahu siapa sebenarnya di antara calon dan presiden dan wakil presiden yang betul-betul mau melanjutkan ibu kota negara. Tahu saya. Kalian ingin tahu? Mau tahu? Prabowo. Itu yang saya dukung dan itu yang didukung oleh masyarakat Kalimantan Timur.